tisu. Bahan-bahannya ada katembak, ada perwarna makanan, ada warna kuning tua, ada warna merah, ada warna hijau. Terus di sini ada tisu. Nah, di sini juga ada mangkok isi air. Ayo kita mulai ya teman-teman. Pertama ambil tisu buat dilipat. Nah, lipat jadi kotak kayak gini ya. Lipat kayak gini. Terus ini jadi bentuk segitiga. Terus lipat lagi. Nah, kalau udah sekarang kita kasih pewarna makanan ya, dari warna kuning. Kita tutupnya. Tuang. Kalau udah ditutup lagi. Terus diaduk. Diaduk lagi. Nah, terus pasti warna hijau. Nah, kalau udah sekarang ambil tisunya, tuang ya, masukin tisunya. Nah, terus kalau sebelah sini masukin warna hijau. Terus tengah-tengah pegang ini ya teman-teman. Terus masukin. Setelah itu teman-teman dirapihin lagi. Nih, kita rapihin ya. Itu udah sedikit aja ya. Nah, udah selesai. Abis ini kita tunggu. Abis ini kita jemur ya teman-teman, tunggu kering dulu. Dan hasilnya tadi udah dijemur.